Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di vlog kali ini saya bersama istri pengen jalan-jalan karena udah lama kita nggak ke mall ya. Iya, udah lama kita nggak jalan ke mall. Jadi sama Bang Jiel juga. Ya Bang ya. Hey, hai, mana kita Bang? Hai. Hai. Ya mau belanja-belanja lah. Oke, ikutin perjalanannya kita ya. Hai ya Bang, kita mau kemana nak? Kita udah lama banget nggak jalan-jalan ke mall, jadi ini kita mau main ke mall. Oke, kita udah sampai nih teman-teman. Kita mau turun dulu ke dalam. Kita harus turun. Gak tahu mau nyari apa kita. Nah, itu papanya udah duluan teman-teman di depan. Solat. Kok ngelamun? Banyak makanan. Abangnya.
Sekarang kita mau ajak Abang Jiel main game lainnya. Nah, malah Abang mau main game pukulan. Jangan ya, tunggu Abang gede nanti baru boleh main game pukulan ini. Itu untuk orang dewasa, Nak. Kita cari game lain. Jalannya malah mau nyasar main pancing-pancing ikan. Kita mencoba untuk main game masukin bola. Itu ada lumayan tuh bonus tiketnya ya. Jadi istri saya mau mencoba pertama main game ini. Game ini memasukkan bola ke bawah nih, seberapa banyak dapat tiketnya. Dan ternyata main pertama tiketnya dapat 5. Dan gantian dong, saya pengen nyoba juga. Saya yakin bisa masukin ke bonus. Iya, aduh, dapat 5 tiket juga. Coba sekarang kita coba Abang Jiel suruh main game ini juga ya. Kita lihat Abang main game ini, apakah bisa lebih besar daripada kita. Wow, dapat 25 tiket guys. Ternyata lebih besar daripada bapak emaknya. Kita aja main cuma dapat 5 tiket. Jadi penasaran, kita suruh lagi. Mamanya nyuruh masukin ke tengah, Nak. Ke arah bonus. Abang nunjuk lagi. Di sana Maya. Dipencetnya tombolnya. Kita lihat percobaan kedua Abang main game. Tinggal pencet. Ini main kedua Abang. Tunjukin lagi Abang ya. Oke, Abang yang main sekarang. Wow, Abang Jiel dapat bonus guys, masuk ke tengah. Dapat 200 tiket. Kita dari tadi cuman dapat 5 tiket. Abang 2 kali main udah bisa dapat bonus. Kaget kita. Pintar kali Abang ini, Nak. Penasaran, coba kita suruh coba lagi ya Abang main game ini. Dapat bonus dia. Ya, dicabutnya aja nih oleh Abang Jiel ini. Kita suruh lagi Abang Jiel main game. Emaknya yang penasaran ini. Kali aja dapat bonus lagi guys. Lumayan ngumpulin tiket. Yang ngebet ini emaknya ini. Ayo Bang, udah dimasukin. Nah, bolanya udah ke tengah. Lah, dia malah kabur. Malah mau main game yang lain. Nah, maknya mainnya cuma dapat 3 tiket. Abang udah mau pindah game dia. Ya udahlah, Abang Jiel emang gak bisa dipaksain. Kalau dia udah gak mau, udah. Jadi pindah haluan main game ke lain. Tapi Abang Jiel hebat loh. Bisa dapat bonus game ini. Ini dapat banyak, punya Abang Jiel semua nih. Hebat main game langsung dapat bonus. Dapat bonus ya, Abang main tadi sendiri dapat bonus ya, nggak sengaja ya. Dadah. Kiss bye. Kasih kiss bye.
Cari makan ya. Cari makan ya. Oke guys, jadi kita mau makan dulu ya. Sekarang abang Dial sama mamanya juga isi tenaga dulu. Bang, jangan ditendang, Nak. Bang Dial makan juga, tapi mamanya makan juga. Makan kentang ya, Bang? Bang. Sama nugget. Tuh, hai. Coba sapa. Oh, lagi makan kentang. Oke guys, jadi alhamdulillah kita udah selesai makan dan Abang Jal udah makan tidur nih. Emangnya lagi buatin susu buat Abang. Masuk. Ngantuk banget deh. Sampai biasanya suka dimasukin dot langsung ini, berarti kalau dia nggak mau masukin berarti udah terlelap banget. Berdiri, Nak, berdiri. 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 Wah. Ini sama siapa ya? Sama siapa ya? Wadadah. Dadah. Hujan. Gimana kamu? Nemenin papi ya? Nemenin papi beli celana, iya. Iya lagi. Abang godain cewek, iya. Abang, nah, yang mana? Mau yang mana? Mau yang mana? Dia bingung mau ke yang mana? Ngetek cewek. Abang godain cewek, iya? Iya, godain cewek, iya? Oh, nak kotor, ini bukan di rumah, Nak. Percaya, Kak. Berdiri, ayo. Abang godain cewek, iya? Iya. Tadi itu jawab iya. Banyak cewek gitu. Banyak cewek. Meter antara pengunjung maupun dengan staf kami. Apabila Anda dalam antrian, setelah usaha pembayaran di area kasir, mohon dipastikan juga Anda berdiri sesuai dengan tanda antrian yang terdapat di lantai. Demikian disampaikan protokol kesehatan selama Anda berada di area hypermark. Mari kita menjaga kesehatan dan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.